saya kedatangan satu TV yang memang berwarna blinking merah. Jadi gambar udah keluar, blinking merah. Biasanya 250 poin tidak masuk, ini tidak, 250 normal. Inilah penanganannya, yaitu kita caranya memberikan tegangan besar. Kita ambil dari playback. Dari playback kita cok selama paling 1 detik ataupun 2 detik. Kalau setelah terdengar playback hidup, nah ini begini. Setelah terdengar playback hidup, kita cokkan ini kan di sana. Nah, ini jangan lupa dibuka. Nah, ini kaki-kaki pin yang lain, yang R, yang blue dan semua pin ya, RGB, semua pin RGB dibuka. Itu dibuka di sini. Dan kalau yang yang lain dibuka, langsung ke tabung. Nanti dicok selama 1 detik. Kalau sudah terdengar playback bunyi, itu langsung dicabut lagi. Arus listriknya dicabut lagi dan hidupkan lagi. Kita tembak selama 2 kali, 2 ataupun 3 kali. Coba dulu sekali, kalau sekali tidak berhasil ya 2 kali, kalau 2 kali tidak berhasil ya 3 kali. Kalau kita lihat, sudah tadi sudah saya coba tembak. Nah, ini kita sudah solderkan lagi. Kalau seandainya kurang jelas, nanti bisa email saja ataupun komentar, masuk di komentar. Nanti kalau seandainya kurang jelas, nanti akan saya jelaskan. Karena saya singkat, karena videonya saya persingkat ya. Oke, kita coba. Kita coba. Bagaimana hasilnya? Mudah-mudahan saja berhasil. Itu tadi saya coba selama 1 detik. Selama setelah terdengar bunyi playback, kalau sahabat servis sudah mengerti, di saat dicolokkan arusnya, listriknya terdengar playback hidup, udah langsung dicabut begitu. Nah, ternyata sudah tidak merah lagi, terlalu besar di biru. Nah, sudah tidak ada blinking merah lagi. Biasanya penyakit ini, walaupun semua dibuka untuk pin RGB nya dibuka, tetap aja dia blinking. Nah, itu kerusakan pada tabung, bukan pada tegangan 250 volt. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau seandainya kurang jelas, silakan masuk di komen. Insya Allah nanti akan saya jelaskan. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalau ada pengalaman lain, nanti saya akan berbagi dengan kawan-kawan servis. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita berjumpa lagi. Dan kalau seandainya berkenan, silakan tekan subscribe. Beri subscribe.